Karakter terkuat di dunia perkomikan menurut gua adalah Dr. Manhattan. Nama aslinya adalah John Osterman. John awalnya cuma seorang ahli fisika nuklir yang tiba-tiba suatu hari dia terkena sebuah insiden, yaitu masuk ke dalam ruangan tes fisika partikel gitu, dan membuat dia kehilangan tubuh fisiknya. Tapi beberapa hari setelah itu, kesadaran dia kembali ke dunia, dan dia bisa memanipulasi atau nyusun ulang setiap partikel di sekelilingnya menjadi apapun, termasuk bikin tubuh fisiknya kembali. Selain manipulasi partikel, dia juga bisa telekinesis dan teleportasi dengan jarak tak terbatas. Selain itu, konsep waktu nggak berlaku buat dia, karena dia bisa hidup di masa lalu, masa depan, dan masa kini secara bersamaan. Dia juga immortal alias nggak bisa mati. Intinya kekuatan dia godlike banget. Bahkan di filmnya aja dia sampai dibilang kayak gini. I never said the Superman exists and he is American. What I said was God exists and he is American.